Hello, apa khabar? Nama aku Aqua dan hari ni punya video akan jadi lain sikit. Sebab hari ni channel aku akan jadi channel unboxing. That's right. Aku akan cuba masuk dalam dunia seni unboxing. Seni buka kotak. Korang ingat senang ke nak buat, nak buka kotak tu? Susah weh. Kalau benda ni, korang kena pergi college tau, nak kena belajar cara buka kotak yang senang. Dia punya tangan tu nak buka kotak tu, kena workout lu bro. Sebab sempena hari jadi Lazada yang kelima, 5th anniversary Lazada, diorang ada hantar mystery box dekat aku. Ni ha dia. Kotak dari Lazada. Bagus. Dari Lazada. Hantar. Berat weh. Okay, kalau aku nak mula unboxing ni, aku rasa aku kena pindah ke tempat lain sebab yalah, rasa korang tak nampak eh. Dan macam mana aku nak unboxing kalau korang tak nampak kan? Okay, jom kita pindah ke tempat lain. Bagi sensation yang power sikit. Okay, nampak gayanya tak ada tempat lain sesuai. Dekat sini je lah sesuai. Aduh. Okay, jom kita tengok ada apa dalam kotak ni. Kotak dia cantik. Okay, ni lah surprise box. Birthday. Happy birthday Lazada. Sengit cuka hamida. Salam Lazada. Sengit cuka hamida. Alright. Okay. Barang pertama. Banyak. Tengok. Okay, ada t-shirt. Dia bagi t-shirt. Yang Lazada ni punya t-shirt ni. Okay. Size M. Aku rasa aku size L. Jadi ni mungkin ketat. Birthday surprise. Woo. Okay. Mari kita cuba magic pakai baju eh. Dah pakai. Power tak? Lame doh, lame. Okay, mari kita tengok lagi ada apa. Okay, dah bagi stiker. Boleh lah bagi stiker ni kat anak buah. Kan? No skirt. Comel lah. Okay, tak tepi. Okay, stiker boleh lah kita letak kat peti ais. Nice. Ni ada voucher Photobook Malaysia. Nampak tak? Fokus. Kalau makeup buat macam ni. Kan? Kalau buat kena apply online ni kan. Okay, nice. Okay, next kita tengok ada A-size notebook bottle. Ada notebook bottle. Macam rasanya bagus kot. Rasa botol ni bagus macam untuk jimat luang ah. Kan, letak dalam bag. Jadi boleh lah letak telur banyak-banyak. Woo! Cantik tu. Dan kalau unboxing macam ni, dia macam dia bau-bau kan, plastik kan. Ada botol air. Kalau tak dalam beg, senang lah. Tak ada, dia ambil ruang banyak sangat kan. Macam buku, no, macam notebook. Okay, bagus. Nice. Okay, botol air notebook. Boleh masuk dekat kawasan. Boleh masuk dekat kawasan buku. Tengok. Tengok. Dia tak terganggu dengan buku-buku yang lain. Tengok. Buku pun elok lah. Buku elok. YouTube. Subscribe saya. Okay, next kita ada TP-Link.
wireless and USB adapter. Ni mini punya. Mininya kecil. Kecil je. Ah, ni nice. Ni untuk kalau nak connect dekat kalau komputer korang kan, kalau komputer kena aku beli ni. Ni untuk nak connect wifi. Ni tak ada wifi lah, tak ada internet kan. Penting ni, penting ni. Kotak besar. Kecil ni ya. Ah, kecil ni ya. Kecil comel doh. Kecil gila. Macam chewing gum. Kalau masuk mulut boleh tak? Kan? Kecil gila, chewing gum. USB adapter kecil gila. Akunya besar sikit. Akunya macam besar. Wah, kena telan dah. Ada hari kat sini. Gila kat telan. Kids, don't try this at home. Please, please don't please. Okay, yang TP-Link ni kan. Kalau tengok susah. Susah ya. Okay, ni komputer aku tengok. Aku ada yang besar punya. Beza size. Wey, suku kan. Suku daripada yang tu. Makan. Okay, budak. Okay, budak-budak yang tengok ni jangan telan dah benda ni. Benda ni bahaya. Benda ni keras. Ish. Aku tak patut. Kita tengok ada apa lagi. Okay, ni apa ni? Nampak macam iron. Kan? Nampak macam iron. Apa eh? Macam air. Ada air. No, dia tulis apa dia dari Sonic Gear Aquarius. No, Aqua. Ditakdirkan Aqua Aquarius. Okay, tengok dalam. Buka. Okay, kita cacah unboxer. Okay, uish. Jangan aku terbalik pula. Betul tak? Betul tak ni? Okay. Okay, ni apa ni? Ni Bluetooth speaker kan? Ni Bluetooth speaker yang ada air. Boleh try tak? Okay, yang Bluetooth mic ni Bluetooth. Apa salah aku susah nak sebut Bluetooth mic? Bluetooth. Tapi okay lah, daripada orang cakap Bluetooth. Ni yang Aquarius punya tu. Tengok, wish, nice tu, bercahaya. Okay, kita test dengan kita dah connect phone Bluetooth. Okay, tak boleh main lama-lama sebab takut nanti tiba kena copyright kan. So aku tunjuk je lah speaker ni. Aku power dengan aku punya power bank YouTube. Tengok YouTube. Subscribe. Okay, barang seterusnya. Ni adalah. Oh my god. Weh. Aku ni dah lama nak beli benda ni. SSD Samsung punya 850 Evo SSD. 250 GB. Uish. Weh. Okay, ni nice. Ni memang lama aku pun duit nak beli. Tapi dapat. Alhamdulillah. Okay, mari kita sujud syukur jap. Kiblat sana. Okay, ni adalah SSD. Kalau korang tak tahu SSD tu apa, dia macam dia drive dekat komputer korang yang lagi laju daripada hard drive biasa, HDD. Okey, aku bagi satu tip sikit yang pada yang tak tahulah. SSD ni sangatlah membantu untuk buat komputer korang lagi laju. Kalau korang letak semua software korang, macam Windows semua tu kan, dekat dalam SSD ni, jadi komputer korang akan, apa, software tu akan respon dengan lagi laju lah. So, dia punya speed bacaan lagi laju. Jadi memang akan lagi laju berbanding korang letak dalam hard drive biasa, HDD biasa. Aku nak gunakan ni untuk tingkatkan kelajuan masa editing lah.
editing aku lagi laju. Kan aku yang laju. Maksudnya software tu dia nak baca video tu dengan lajulah respon dia. Aku akan letakkan software editing dalam SSD dan semua footage yang aku nak edit pun kena letak dekat dalam SSD yang sama. Supaya dia akan jadi lagi laju lah daripada dia nak kena baca daripada. So cara nak lajukan, aku akan letakkan software editing kat dalam SSD ni. Lepas tu footage-footage yang aku nak edit pun dalam SSD yang sama. Jadi dia akan lagi laju lah sebab dia akan baca dalam satu SSD je. Macam sekarang kalau aku edit, software aku dalam SSD, footage-footage aku semua dalam HDD, dalam hard drive biasa. Jadi dia lambat sikit lah sebab dia nak baca dekat SSD. Lepas tu footage-footage yang dia nak baca untuk edit dekat software tu, dia dalam HDD. Jadi macam yalah, hard drive biasa tak laju seperti SSD. Huh, penat siap nak cakap. Banyak betul aku cakap laju. Jadi tapi betul, SSD memang laju. Jadi so far and the best memang Samsung punya SSD Evo ni memang best lah. Sayang pula, aku ni jenis sayang nak buat kotak. Okay. Cantik tu. Cantik tu. Kecil lah SSD. Solid state drive. Kalau apa, hard drive biasa kan besar kan? Macam besar. Ha, ni kecil. Tapi lagi laju. Dia kecil dan lagi laju. So kalau korang nak edit video, nak komputer laju, belilah SSD eh. Alhamdulillah dapat ni. Alhamdulillah. Okay, so yang SSD Evo ni yang tunjuk aku punya komputer sekarang macam mana eh. Yang penting 250GB. Penting eh. Sebab apa? Sebab aku punya SSD yang 120GB dah nak dah penuh lah, memang susah lah ni. Ni aku asyik kena delete ni. Lepas tu aku punya hard drive 1TB penuh. Ni pun kadang-kadang asyik penuh 1TB lagi. 1TB lagi. So itulah struggle buat YouTube video 30 minit kan. Dia asyik penuh lah. Buat sekali naik, buat sekali naik, penuh terus. Okay, next. Okay, ada gaming mouse. Gaming mouse. Aku tak pernah pakai gaming mouse lagi. Ni dari Armageddon. Ush. Tengok. Dia apa? Dia kata ada the ultimate gaming mouse. High quality Japanese switch. Micro bevel. Weight management. Itu yang highlight dia adalah dia ada 16.8 million color. Oh, jadi ada RGB light lah. Baik. Jom buka. Tengok dia tulis. Recommended for FPS, MOBA, RTS, Sport, Combat, Action, Others. Tengok. Lepas ni lagi power lah aku main game kan. Oh damn. Kabel pun. Wish. Kabel pun mahal, Mat. Apa Kevlar apa dah nama. Mesh Kevlar yang peluru. Gila. Oh damn. Macam ditakdirkan. Fit in my hand. Tengok. Fit in my hand, man. Tengok. Aku main Roblox nanti, power lah. Okay, ada apa lagi? Ada benda ni. Okay, terima kasih Lazada bagi ni. Okay, aku lupa ada satu lagi. Dekat bawah ni. Berat. Ui, berat kat benda ni. Okay, petikan kotak song. So, kita pisahkan dia dengan Lazada punya kotak atas tu. Ni apa? Gaming keyboard, Mat. Dari Aula. Aku rasa aku cakap macam Chazy Nash tu. Benda ni baik. Ke Chazy Nash cakap yang tu? Okay, aku tak boleh nak baca sangat sebab dia dalam Chinese punya tulisan. Yang aku nampak cuma Aula. Tu je. Aula sikit lagi nak macam Aqua kan. Kalau Aqua pun lagi nice ni. Ditakdirkan lagi. Okay, jom kita tengok dalam.
Okay, aku dah plug in mouse dengan keyboard ni. Ui, cantik tu. Cantik tu. Tengok eh. Apa? RGB lighting dia. Apa? Cantik tu. Dia punya ni pun ada RGB lighting. Bertukar kat color. Tengok, beza. Keyboard lama, keyboard baru, keyboard lama. Mouse baru, mouse lama. Aku dulu pakai plain lah, biasa. Ni, uish. Rupanya yang berat, benda ni berat gila tu. Uish, besi. Tengok, berat tu ni. Beza kan ni? Ni ringan, ringan nak mampus. Ni berat gila. Haa. Tu lepas ni, power lah kena Minecraft lepas ni. Okeylah, aku nak ucapkan terima kasih kepada Lazada sebab bagi barang-barang ni semua kat aku. Dan berterima kasih juga kepada Samsung, Aula, Armageddon, TP-Link, Sonic Gear, Photobook Malaysia dan ASIC size water bottle notebook. Tapi aku rasa tu dari Lazada kot. Kotlah. Kalau Lazada nak bagi lagi, aku sedia menerima. Terima kasih juga kepada Brother Fidaus sebab dia dari Sushi Beat dia hantar datang ke rumah aku malam-malam kan, lewat malam dia dah duduk jauh kan, datang ke aku jauh-jauh buat penat dia je kan. Uish, kesian weh dia. Tapi terima kasih bro, terima kasih bro Fidaus. Dia dah, dia handsome weh. Siapa yang anak kan, beritahu aku. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada Kyo Propaganda sebab hai. Saya Chai Zinesh. Saya dah hack video ini. Tujuan saya hack video ini untuk nak beritahu ke hangpa semua. Silalah unfollow Instagram KU dan juga unsubscribe YouTube channel KU. Video dia bukan lawak tau mana pun, video saya lawak lagi. So, followlah Instagram saya, subscribe lah YouTube channel saya. Okay. Buat sekarang, unfollow Instagram KU, unsubscribe YouTube channel KU, follow Instagram Chazzy Nash, subscribe YouTube channel Chazzy Nash.